Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farik Mujahid di sini di Musiklopedinya MTC. Tadi barusan lagu dari Gary Moore yang adanya Still Got the Blues judulnya. Nah, kita sekarang ada di episode Musiklopedi berapa ini ya? Kalau enggak salah ke-6 kalau enggak salah, Pak. Ke-6. Ke-6 lumayan juga. Sudah lumayan juga, Madam. Gimana? Sehat? Berapa lama kita enggak ketemu, Madam? Iya, terakhir sebelum PSBB itu ya gini ya. Anu, kita sempat ada proyek sama Bang Adam waktu itu. Oke, sekarang Madam, saya mau nanya-nanya nih. Nggak jauh-jauh lah soal musik, soal referensi musik, dan soal perjalanan Bang Adam nih sebenarnya. Jadi awalnya itu dari kapan sih tekun benar-benar ngedalamin soal musik ini? Dan apakah langsung di gitar? Apa belajar yang lain dulu? Apa gimana? Bisa di-sharing aja Bang Adam. Betulnya sih dari dulu emang nggak pernah. Nggak pernah sama instrumen yang lain. Oh gitu. Ya, kecuali saya sudah bisa main gitar. Ya. Coba-coba main drum. Coba-coba main keyboard gitu. Cuma itu aja. Gitu. Bass mungkin. Bass. Karena gini teman-teman, soalnya keluarga Mang Adam ini kebetulan yang saya tahu ini adalah keluarga musik Mang Adam ya. Semuanya ya. Nah, ntar kita bisa gali lagi lah soal misalnya perjalanan musik Mang Adam ini. Nah, Mang Adam sendiri punya hero gitaris nggak, atau yang benar-benar suka, atau gimana tuh? Ada sih. Siapa tuh? Joe Satriani. Waduh. Joe Satriani. Dari kapan tuh Mang Adam nemu Joe Satriani terus sampai suka lah? Enggak. Dulu nggak tahu itu Joe Satriani. Pernah dulu ada di satu stasiun radio ya. Ya. Itu selalu ada musik itu. Oh, lagu yang mana tuh? Ya gitu kan. Nah, Always, apa tahu, sih judulnya? Always With Me, Always With You. Always With Me, Always With You. Udah gitu, sini-sini denger Friend gitu kan. Ya, masih dari Joe Satriani, terus yang lain. Dengar-dengar, ternyata tahu gitu. Kalau Always With You yang bikin itu Joe Satriani gitu. Terus digali, dan ternyata ya emang dia gitaris hebat. Terus dulu kan nggak kayak sekarang Mang Adam ya. Kalau misalnya, nah itu contohnya aja Mang Adam waktu itu kan ini lagu enaknya tahu yang Always With Me, tapi nggak tahu siapa yang gak main. Tahu gitu. Siapa. Nah itu pencariannya kalau sekarang gampang kan, iya, tinggal googling aja yang suka di radio ini misalnya keluar. Nah itu pencarian Mang Adam dulu itu gimana tuh? Kalau misalnya mau ngulik, terus mau misalnya tahu ini lagu siapa itu gimana tuh? Kalau dulu nggak pernah sih, maksudnya bukan nggak pernah, jarang
pakai apa, kita bawain lagu-lagu luar. Oh gitu ya? Lagu-lagu Indonesia aja. Indonesia aja dulu gitu kan. Tapi setelah, kalau misalnya kembali lagi ke idola ya, ke Jay Satriani itu sendiri, emang ketemunya tuh pas apa ya, justru tahun-tahun sekarang. Oh, sekarang gitu ya? Udah adanya internet. Oh. Nah, sebenarnya nggak dari dulu, bahkan itu Always With Me Always With You itu ketahuan dari Jay Satriani itu mungkin tahun 2000-an. Oh, justru iya, iya. Cuman udah tahu emang lagu, tahu lagunya udah dulu. Tahu gitu. Enak malah gitu. Judulnya juga baru sekarang tahu. Oh. Ya baru sekarang gitu kan. Sudah gini, udah gitu terus cari-cari ternyata emang albumnya banyak. Mm-mm. Ya kan. Terakhir itu kalau nggak salah apa ya, 2003 gitu. Oh iya. Ada 2003. 2003 itu yang oh yang solo apa yang sama Jitri itu? Enggak, solo, masih solo. Kalau Jitrinya dengerin juga sama Adam enggak? Dengerin. Versi yang mana nih sukanya sama Adam? Apa suka yang kalau saya pribadi ya? Kalau saya itu yang formasi ya yang terakhir sekarang sih. Iya, iya. Stevie sama John Petrucci. Iya. Lu kan Ingui ada yang suka senengnya Ingui, sama Adam sendiri mendingan sama John Petrucci ya. Karena gimana ya, kalau misalnya yang saya lihat ya, kalau misalnya Jitri itu yang sama Ingui, terus dulu pernah Eric Jensen juga ya, Eric Jensen. Nah itu kalau misalnya sama si Ingui itu, kalau saya pribadi sama Adam ya lihatnya itu kayak apa ya, speed semua gitu. Iya, gitu aja. Nah itu terus main handle gitu. Iya, iya. Nah ini tiba-tiba ada Eric Jensen sama Eric Johnson sama Eric Johnson. John Petrucci ini yang bikin beda warna. Iya. Dari kan ini Stipe sama Ingui ini udah kayak gitu aja. Iya. Udah gitu. Tiba-tiba yang berdua Joe Satriani sama Stevie kan kalau menurut saya itu agak mirip-mirip lah ya. Nah, itu uang gurunya kan ya kalau nggak salah. Nah kalau tiba-tiba ada Petrucci ini, ada warna yang beda aja gitu kalau menurut saya. Emang sih, sebetulnya dilihat-lihatnya ya, kalau dilihat-lihat sih. Emang kalau misalkan Jay Satriani sama apa, John Petrucci, terus sama Ingui, itu berbeda. Berbeda, tapi kalau lihat Stipe kayaknya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Sama Jay Satriani. Lead-nya juga mirip gitu kan. Nah kalau sama apa, Ingui, itu kayaknya speednya ya, aduh. Pertama emang kalau menurut saya Ingui itu emang cocok sendiri sih. Udah cocok sendiri, nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa assemble gitu kalau menurut saya. Nah ini ngomong-ngomong, saya tertarik tadi Mang Adam aja yang umurnya udah lumayan ya tadi kan, baru tahu ini tuh lagu Joe Satriani ya, Always With Me, Always With You ini baru sekarang. Nah dulu itu Mang Adam, saya penasaran nih Mang Adam, kalau misalnya ngulik terus produksi lagu atau mau latihan band, kalau kita kan sekarang mau bikin lagu gede tinggal ada recording Adam gini gimana tuh bisa ya, kalau misalkan gimana? Kita coba gini, ulik lagu lah ya, ulik lagu misalkan lagu anu lah misalnya ya, kita beli dulu kasetnya, kita bareng-bareng sama band ya, kita juga band bareng-bareng, kita denger udah. Udah biasanya kan kalau si vokalis teksnya dulu ditulisnya kan, soalnya kan itu covernya dibawa-bawa kan, kasih nah, gitu kan, terus sama pemain bass gitu, wah udah gampang ini mas, coba gitu kan. Nah bagian melodi ini kalau nggak rusak putus pitanya si pita. Yakin nah itu ya. Gimana dong cara penanggulangannya ya, terus sama cara perawatannya kan kasetnya? Ya justru itu sampai sekarang itu jadi fenomena ya. Itu kalau kita ngulik pastilah kalau nggak kusut, nggak rusak, ya, ya putus gitu. Ya. Kalau misalkan cara nyambunginnya ya dulu pakai double tip kecil, tak gitu kan? Tapi tetap aja ada yang kepotong. Nggak 100% ya. Pasti ada kepotong. Soalnya kan ada yang meral itu, gitu itu. Dipotong gitu kan seperti itu. Namun pas palbahnu pentingnya gitunya, aduh. Ya justru itu, ya itu pasti ada hilang not kan. Kalau sekarang ya nyari listen aja udah gampang. Sekarang tinggal klik pengen siapa nah, listennya ya. Jangan kan orang yang udah terkenal yang baru-barunya juga udah kalau liknya bagus, dia main gitarnya bagus, tinggal klik tahu orangnya. Udah. Kalau sekarang, kalau dulu mau nggak? Ya cuman kita tahu solmisasi sama blues aja udah cukup.
Jadi kalau dulu benar-benar feeling ya dipakai. Iya. Berarti kan, nah itu saya salutnya itu sama musisi dulu itu ya. Dia kan nggak ada, nggak tahu ini yang benar tuh mainnya kayak gimana ya. Iya, justru itu. Cuman justru banyak. Itu kadang-kadang tiap orang itu, tiap gitar itu pasti beda-beda. Iya. Kalau dulu ya. Ada yang, nah itu dan itu pun nggak ada fix yang fixnya ini gini gitu. Kalau sekarang kan tinggal lihat aja. Kalau ada tutorial kan leadnya si Anu tinggal ini langsung keluar gitu kan. Kalau dulu nggak feeling gitu kan. Ada note yang mungkin miss. Kalau orang lain yang bikinnya mainnya seperti ini, terus terus orangnya lain mainnya beda lagi gitu. Itu udah biasa gitu kan. Jadi kembali lagi kalau misalkan dulu kalau kita nggak sanggup, bukan nggak sanggup ya, terlalu ribet mungkin si leadnya, ya udah improv aja gitu. Kalau sekarang kan orang-orang improv kan bikin, kalau dulu nggak. Ngerti nggak sih? Improv, kalau sekarang kan kebanyakan improv bikin. Itu bikin ya? Bikin ya? Iya, dibikin ya, dibedain sama langsung, kalau di style langsung, udah bikin. Di sana langsung. Jadi langsung, kita nggak, yang penting kita gitu. Tahu. Kayak nge-jam. Nah itu, jadi orang-orang dulu kalau saya lihat ya, jarang yang kayak gini, Madam. Dulu itu kalau misalnya, yuk nge-jam gitu, langsung aja mereka kan gitu. Yeah. Kalau orang-orang sekarang kan, aduh gimana ya, bikin kurkuma gitu. Karena ya mungkin nggak terbiasa ya. Udah terbiasa, ya nggak terbiasa gitu. Kalau dulu mah, ya itu udah semacam apa ya. Emang sebagian orang, kalau kita ngimprov itu, ada yang kurang suka karena musiknya nggak asli gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau kita pengen ngimprov, itu suatu karya. Kalau saya pikir-pikir bisa dibilang karya ya. Iya betul. Karena betul, kita betul, beda betul, daripada betul, yang betul. Lain, daripada daripada yang aslinya kan. Gitu. Walaupun kita misalnya bawain satu band, katakanlah Metallica misalnya, atau Purple gitu kan, berarti kan dulu ya keterbatasannya itu ya, Madam ya. Ya, justru kaset itu. Gitu. Kalau sekarang kan gampang, kalau sekarang cuman kalau bicara dulu tuh yang Madam bilang tadi, jadi kan ya itunya apa, si kalau enggak kita beli ya kaset, ya kita improve ya. Iya, improve. Itu aja. Dan rata-rata itu berarti di atas panggung langsung. Iya. Biasanya gitu. Kalau yang simpel-simpel ya. Kalau dulu kalau lagi ramenya Guns N' Roses yang itu album Appetite, Knock itu kan. Knocking itu album. yang akhirnya itu sebagian ada yang gitu. Iya, gitu. Enggak bawa aslinya. Paling mungkin aslinya yang pertama aja gitu. Yang iya gitu ya. Gitu. Tapi yang akhirnya ya daripada ribet ya udah di drop aja gitu. Jadi tapi, gitu teman-teman tuh. Iya. Yeah. Dulu itu prosesnya, waduh, makanya saya pokoknya sama musisi dulu itu respect lah, Adam lah, karena cuman, cuman kalau dibilang musisi dulu sama yang sekarang, nah itu gimana ketinggalannya itu? Mungkin di apa, wawasan, skill. Ya kalau wawasan mah apa aja mungkin bisa ya, lebih gitu. Ini ya. Ya, tapi kalau skill yang dimaksud Bang Adam ini. Ya. Coba lihat sekarang anak-anak sekarang ya kan, udah mainnya cepet-cepet, udah kayak gimana lah, tappingnya udah biasa, teknik pickingnya udah bagus. Iya, betul. Sekarang udah bisa, saya mah baru belajar. Karena sekarang kan udah ada YouTube ya. Iya. Saya coba nyari, ini kenapa gitu kan? Kalau dulu running aja, ya semampu kita aja gitu. Padahal kan ada tekniknya, ya kan? Betul. Teknik itu baru dipelajari yang, sekarang. Kalau anak-anak sekarang udah pasti udah lihat ya. Udah tahu lah. Nah. Dan biasanya ada mungkinnya orang-orang tua yang gimana ya, kalau saya ngobrol misalnya sama musisi-musisi yang udah tua gitu, tiap ketemu itu ya, Madam pasti bandingin gitu. Bandingin, wah enak lah anak-anak sekarang misalnya, udah enak, ini udah gampang segala macam, udah gampang. Cuman gini Madam ya, kalau misalnya, ya enak kan, kalau Anda misalnya bisa nyesuaiin dan mengikutin, kayaknya bakal lebih oke deh, lebih keren ya gitu, bukan cuma ngebandingin kan, ada juga gitu yang bener-bener, ya percuma kalau misalnya kita banding-bandingin, sekarang enak gak kayak dulu gitu-gitu, ya udah itu kan era Anda gitu kan, maksudnya, nah gimana caranya Anda bisa gak sekarang berkarya dan mengikuti, dan apa mengoptimalkan segala bentuk teknologi dan apapun keuntungannya itu yang bisa dijadikan sebuah karya gitu. Nama Adam sendiri lihat
melihat apa ya kan Mang Adam ini hidupnya dari udah main musiknya ini dari dulu dan sekarang kejamanan juga yang zaman teknologi ini. Nah, Mang Adam sendiri gimana nih melihat? Ya justru itu kembali lagi ke teknologi atau mungkin permainan lah skill-skill anak-anak sekarang ya. Wah edan gitu kan, ternyata mereka gampang kan, kalau nyari listen aja tinggal klik gitu kan. Terus nyari, mungkin ada lead yang agak susah, ada nggak itunya, tutorialnya juga ada, gampang kan. Iya. Nah, saya juga sekarang ngikut, jadi pengen gitu kan, dari dulu improv aja sampai anak-anak sekarang udah nggak nerima, nggak bisa nerima kalau saya minta improv gitu kan. Iya, beneran, tapi... ya justru itu sekarang karena zaman ya kita harus ikut lah, kita ikut menyesuaikan, kita harus coba ambil dulu aslinya. Kalau misalkan mereka bisa nerima dengan improv nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dia nerimanya, mereka menerimanya pengennya asli, ya udah originalnya gitu. Berarti Mang Adam lebih fleksibel ya, berarti ya gitu. Nah gitu dong. Akang-akang yang biasa ketemu saya cuman banding-bandingin aja gitu kan, wah enak musisi sekarang kalau gak jago, wah enggak, pokoknya ini kan percuma. Kalau misalnya teknologi sama apapunnya itu enggak dioptimalkan. Mang Adam, kita break dulu sebentar nih Mang Adam. Nah ini di segmen pertama nih Mang Adam, saya mau terima kasih dulu buat yang udah support podcast Musik Kolpedi kali ini. Kepada Pelangi Senja yang pertama, kemudian tim huru-haranya yang selalu bantu-bantu kita, Madam, tiap-tiap kayak gini. Terus buat AM Cine Studio juga yang udah bantu soal peralatan lighting dan lain-lain ini, Madam. Kameranya, terus tempatnya nih, WJS. Oh iya. Warung Japan Sunda yang selalu dan selalu asik, ketawa tuh yang bunyinya langsung. Ya, kita ketemu lagi ya di segmen kedua di Musiklopedi. Ciao. Yang kedua nih Madam, kita lanjut. Sekarang ini saya mau tanya ini soal, tadi kan gitaris favorit ya. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal band, Madam ada nggak band yang benar-benar aing pisan? Dari dulu misalnya mau barat, mau Indonesia. Indonesia sih. Indonesia. Gigi. Gigi? Iya. Gigi kita, men. Ayah Batur, di Sabah sama Tiruan, gigi kita. Album yang mana tuh? Album atau lagu-lagunya aja atau bujananya atau apa? Iya justru itu sukanya si Gigi itu kan apa ya? Itu kan perpaduan ya. Kalau misalkan kita lihat leadnya, denger aja leadnya, aneh gitu kan? Malah nggak ada di part yang biasa kita mainin. Cobalah. Itu ada, ada part yang notnya itu nggak ada di biasa kita pakai mainin gitu kan. Makanya itu yang saya suka di Dewa Bujana. Ada dari lagu mana tuh contoh nih misalnya, ya, paling yang melayang lah, versi akustik yang gitu ya. Itu ya. Sampai sekarang nggak pernah asli saya. Nggak pernah yang pas bagian interlude ya, leadnya itu nggak pernah asli gitu. Ya adalah yang penting ada note-nya itunya aja lah. Miring-miringnya nggak tahu sama apa enggak, nggak tahu lah, yang penting gitu aja gitu. Yang saya suka dari Gigi ini tuh Gigi itu kan dari semua pesannya, katakan aja yang pertama gitu kan, ini kan semuanya ini udah punya karirnya masing-masing. Maksudnya kan Dewa Bujana lah, apalagi kan dia udah di TPRI, udah sama apa sih dulu nama bandnya tuh? Bujana tuh apa sih? Apa Bujana? Yang solo bukan Krakatau. Krakatau kan sama siapa sih? Ya itu kan dia itu kan Dewa Bujana itu udah jadi legend lah waktu sebelum ada Gigi. Terus Arman Maulananya sendiri, dia itu dulu kalau yang saya tahu itu pernah di Trilibel ya, Adam ya, pernah bantu. Terus dia juga punya band yang ini, Tribute Genesis, apa sih nama bandnya itu? Nah, Kopit. Terus Thomas ya. Gila. Budi Haryono kan, Baron yang buat untuk Krip, yang wah udah di mana-mana gitu. Nah, ini nih perpaduan dari masing-masing si musisinya ini. Bujana dengan nada-nada Balinya yang benar-benar kalau misalnya solonya itu saya nggak nerima. Masuk ke kuping itu, ini apa gitu kan? Nggak nerima. Tapi kalau misalkan ngomongin Gigi, justru dulu pertama yang saya inget itu Arman waktu solo. Lagunya bagus itu. Solo
Iya, yeah, tahu nggak? Nah, kalau yang solonya saya nggak tahu. Saya tahu Arman Pran Solo, cuma yeah, lagunya saya nggak tahu. Iya, yeah, ada bagus lagu. Itu lagunya kayak gimana sih? Selamat tinggal kekasih, selamat tinggal. Apa yang tahu? Kalau saya nggak tahu. Itu. 92. Itu baru belajar gitar saya. Tapi udah tahu, udah seneng lagu itu gitu. Udah baru waktu belajar main gitar. Itu waktu lagu Slang. Iya. Itu enggak apa-apa, enggak masuk. Dimasukin gitu. Terus pertama megang gitar itu belajar lagunya si Slang itu. Apa itu yang judulnya? Terlalu manis, gitu kan ya, kayak itu. Masih itu. Iya, padahal, gitu kan. Tapi kalau misalkan sebenarnya bukan favorit apa ya? Iya, bisa dibilang ya favorit. Nah, gitu. Ya gigi. Dari luarnya mana? Luar paling. Dulu pernah seneng kolektif Soul. Aduh, ya mau kudu nyanyi lagi, tapi mana itu nah. Burung tadi, audio, jalan tak? Kena rekam tak? Oh, gak rekam ada, ya. Kasih ya Tuhan tuh. Oh, tapi lagu nama tuh bisa, ah, ya, gitu kan. Lagu nama Soul, nusain bisa, ketawa duran. Wah. Senang. Tapi ada sih yang nggak pernah hilang. Bukannya sayang gitu, ada band yang dari luar itu sayang. Kalau saya meninggal ya, vokalisnya. Drastis Damis. Apa? Drastis Damis. Waduh, gitu. Saya nggak tahu. Nah, so, itu kok vokalis, ya, vokalisnya aneh ya. Dia nggak pakai nada tinggi. Nggak pakai nada tinggi. Tahun 90-80. Tahun berapa itu ya? Drastis Damis. We're in all together. Suara-suara gitu deh. Tapi dia nggak pernah pakai suara tinggi. Gitu ya nyanyinya. Tapi kalau nggak salah meninggal. Meninggal ya, aduh sayang. Baru satu album meninggal. Nah ini mana soal balik nih. Dulu kan berarti kan dari tahun 90 juga ada sudah mulai main musik ya. Pernah nge-band nggak dulu? Sering gitu. Apa tuh musiknya? Alternatif sih. Alternatif. Mm-hmm. Yang dulu waktu pertama ngeband itu pas band. Waktu album yang pas lagu itu. Ya, Dogma. Ya. Dogma yang pasti dibawain Dogma. Bandingkan itu kan ya, sama enggak? Enggak. Itu bandingkan yang sekarang. Dogma itu. Jadi dogma yang gagal gitu kan. Gitu. Pertama ngeband itu lagu itu sama Whiskit yang Hengki Supit. Vokalis Hengki Supit. Ya, Whiskitnya enggak tahu ya. Masa? Whiskit dulu Whiskit ya. Yang paling hit itu Percayalah itu. Itu sih. Itu aja bolak-balik. Ya kalau ngasih suara mainnya itu. Gitu. Suara main agak ribet gitu. Dulu juga ribet. Nggak bisa main seperti itu. Oh, gitu. Berarti, itu band festivalan apa suka? Ya, jadi dulu ya. Kalau sekarang kan kita pengen manggung ada kafe. Ya. Betul nggak? Ya. Kalau dulu pengen main di kafe itu di audisi. Sekarang masih itu nggak? Saya tanya dulu. Paling kalau audisi ya sekali dilihat, pas yeah. Cocok main udah yeah. Sekarang gitu. Enggak dulu. Oh gitu ya? Kita ngasih playlist, lagu-lagunya ya, sama itunya. Kalau misalnya cocok lagu-lagunya, ya di tes gitu kan. Enggak sekali juga gitu? Iya, enggak bisa. Dan enggak satu band mungkin ya? Iya, malah bisa begini. Oh ini vokalisnya enggak cocok nih, ada enggak yang vokalisnya? Oh, bisa gitu, bisa dirusak band. Mm-mm. Bisa dirusak, bener. Benar bisa kita bisa ganti personil karena mungkin si vokalis atau gitarisnya atau siapanya yang nggak cocok itu bisa kafe itu misalnya nggak cocok ya itu baru di kafe
Terus kalau misalnya kita pengen manggung, ya kita nyari yang hajatan. Ya, tahun 90-an itu masih kita nyari yang hajatan. Dulu kan belum ada elektrik. Pasti kalau nggak dangdut, ya band. Ya, band. Ya, pool. Ya. Nah, gitu tuh. Dulu kalau misalnya ada yang hajat, terus ada yang kayak apa? Ada band gitu ya. Kita cuma di pinggir panggung gini, nungguin. Dipanggil enggak? Enggak, pas itu tuh manggil dulu si MC. Pengen main dong. Oh, bentar. Dulu tunggu dulu, nanti nanya dulu sama yang punya hajat. Itu berikut enggak kenal juga itu. Enggak kenal. Ya. Tapi kalau misalkan ya biarin lah, ada yang mungkin yang punya hajatnya, oh ya kasihin lah, kasih dua lagu gitu, main gitu. Walaupun main cuma acak-acakan gitu, acak-acakan. Soalnya kan pengen latihan aja kita harus, apa? Di studio gitu maksudnya? Iya di studio, kalau pengen, kan dulu gak ada rental, jarang ya. Udah ada juga jauh, itu malah sama ongkos juga kita mahalan ongkos. Iya, pikir lagi kan dulu tuh waktu saya kalau gak salah masih 5.000 ya. 5.000, harga 5.000 itu 1 jam. Itu belum naik angkot. Kalau sekarang udah banyak motor, ya. Dulu mana? Jarang. Iya, angkot gitu kan. Tuh ke sini. Udah gitu pas di studio, pas datang studio teh penuh. Nunggu beberapa. Ya. Iya, kalau itu bisa enggak booking ya, kayak gitu kan. Kalau dulu mah enggak. Udah nunggu lama. Kita latihan cuma 1 jam. Nunggunya 4 jam. Rokok, pan, nah, kopi, wah, udah habis. Udah gitu teh pernah sih kejadian. Lupa ya. Sambil nunggu itu kita ngerokok, mau minum apa? Makan mie gitu kan. Uang habis. Habis buat bayar. Nah, bayar itu enggak bayar rental bisa. Pulang enggak bisa. Sampai pan dulu pakai sendal capit, jepit gitu. Si kaki ya berdebu gitulah, ah pokoknya mah. Saya nggak bisa ngebayangin. Ya. Kalau dulu berarti kan kalau misalnya katakan kita mau produksi lagu di Padang, itu kan harus workshop, rehearsal, briefing lah istilahnya. Ya. Jadi itu berarti ngandelin bener-bener misalnya. Ya dia harus. Udah gitu pernah ya rekaman kan nggak sekarang nggak laptop, gitu kan? Itu, mungkin komputer itu. Lah bisa ya komputer PC gitu. Kalau dulu nggak. Kita pakai pita reel yang 24 track itu ya. Kita harus nunggu ada yang mau maksudnya ngerelain si pita reelnya itu ditiban. Ya gitu. Beli kan jutaan. Iya justru. Terus ada lagi yang agak simple kayak kaset video gitu. Itu cuma 8 track. 8 track, coba bayangin 8 track, drum berapa track? Iya, betul. Berarti kalau misalkan 8 track, oh berarti drum harus 4 track. Ya? Gitar 2, bass, vokal 1, udah nggak bisa di-backingin. Pernah itu, pernah ya gitu. Rekaman dulu sih, kalau sekarang di rumah, punya laptop, ya. Berarti sekarang ya kalau dulu itu kan, apa ya, bukan halangan ya. Ininya kan kita, kita peralatan nih, mau gimana nih, mau pakai apa gini-gini. Yeah. Sekarang udah ada semua, tinggal berarti pertanyaannya kita mau bikin apa sekarang ya. Iya. Sekarang aja kalau misalkan dulu itu aksesoris saja, ya efek gitarnya aja, itu paling bagus Metajon. Itu yang punya rentalan, yang punya Metajon pasti penuh. Oh gitu. Yeah. Berarti kita nggak usah dulu ngomong modulasi lain-lain ya. Jangankan kompresor, nggak ada. Chorus apalagi gitu. Punya Metajon aja, itu kalau misalnya setiap rental ada Metajon, ternyata dua Metajonnya. Berarti si pemain rhythm bisa pakai efek gitu kan, bisa pakai efek. Nah itu rentalan yang punya Metajon satu itu pasti ke pinggir gitu. Yang dulu kayak gitu. Terus sekarang kan gitar. Pengen gitar kayak gini nggak bisa, jarang ada yang punya gitu. Yang paling bagus itu semi, kebanyakan semi lah, itu bagus, kebanyakan Prince gitu. Dulu pernah sih beli Prince yang pickupnya cuma satu, humbucker udah satu itu, wah di teng itu udah ini apalagi
saya benar-benar gak kebayang kalau misalnya produksi lagu terus sampai udah adon kayaknya kita jauh gitu kan. Terus lagi kembali kalau misalnya kita ke peralatan, senar gitar yang pengen yang bagus itu ada di Bandung, jarang di Majalaya. Cobalah dulu pasti ada yang paling Piramid sama Melodi lah. Di tempat-tempat paket jualan. Iya, jualannya di mana? Di warung-warung ada. Beneran yang warung yang agak ya kios lah yang masih ada senar gitu ya. Kalau pengen senar gitar yang bagus gitu harus ke Bandung. Gila gitu mahal. Di deket Jogja sebelum alun-alun. Di sebelah kanan. Ada di situ. Situ ada. Itu kan sebelumnya bisa kita sebelum beli senar bisa lewat dulu apa nyari-nyari kaset second kan? Kan? Beli kaset poster ke kaset second itu ada. Beli poster di sana. Iya. Ya itu. Ada sempat tapi ngeluarin sempat produksi sampai bikin pernah. Pernah. Dulu itu nama bandnya Sweater. Sweater karena vokalisnya perempuan. Jadi udah Sweater. Alternatif juga. Alternatif ya. Alternatif. Nah, itu saya penasaran. Kalau sekarang kan ada Spotify, ada YouTube kan gampang rilis, tinggal rilis aja. Gimana tuh mana? Nah, rilisnya itu gimana tuh? Enggak. Berarti kaset kan? Kaset ya. Enggak, maksudnya kita kan enggak bisa bikin sendiri, produksi sendiri enggak bisa, ya kan? Berarti harus ke label. Kita kirim ke label itu lewat pos gitu kan, nunggu gitu. Itu kan harus menarik dari pertama ya musiknya mungkinnya harus menarik ya. Terus foto-foto kan ngasih foto, harus menarik juga gitu. Kalau misalnya pernah sih masuk ke Sony, tapi di cekal bukan cekal ya karena si produsernya atau manajernya nggak tahu sih. Pengennya vokalisnya ganti gitu. Ya nyari dulu lagi vokalis, udah. Kelelahan mungkin, udah berapa tahun lah. Itu berarti nggak sempat ada di pasaran? Nggak pernah sih. Cuman sempat bikin kayak gitu. Kalau sekarang kan, ya kita bikin aja sendiri, nggak usah mikirin label. Iya, rekam aja, udah mixing paling. Ya kalau misalnya kita pun pengen rilis fisik, ya paling jual ke teman-teman. Iya, itu juga kalau mau. Nah. Ini Madam soal tadi ya. Sekarang kan Madam berarti di wedding kan. Wedding. Berarti kan segala dihajar. Iya, iya. Termasuk mungkin dangdut. Dangdut. Sampai kemarin sempat dua kali di apa? Upacara adat. Upacara adat kan kecapi, suling, kendang ya biasa, biola gitu ya. Dimasukin saya gitar gitu. Gimana penyesuaiannya Madam? Ya justru itu. Soalnya kan tadi ya, kalau misalnya dari cerita tadi ya Joe Satriani, kan Ensos, kolektif Sol, tiba-tiba cerit gitu lah. Nah itu saya juga pengen sebenarnya gimana nih caranya supaya kita terbiasa sama musik dangdut. Jadi kalau misalnya ada job-job dongol itu ambil gitu kan. Iya. Nah tapi saya masih belum bisa gitu. Itu penyesuaiannya gimana? Ya justru kan apalagi dari bandnya atau mungkin bisa dibilang kalau orang-orang bilang oh si Adam dari orang pop, ya kan? Nggak bilang dari band, dari pop. Karena saya dulu di weddingan paling pop kayak gitulah, paling pop Sunda lah, paling ini pop Sunda gitu kan. Pop Sunda jarang ada ngelit gitu. Tapi sekarang lead Sunda udah pada redan ya, gitu. Udah. Ya, sok pernah denger lah para redan lah gitu. Malah ada yang kayak Ingwi gitu kan, ada. Nah terus beralih ke dangdut, ya itu penyesuaian emang susah. Itu beberapa bulan, beberapa tahun mungkin. Ya soalnya kan, nah yang jadi tantangannya itu musik dangdut apa enaknya, gitu kan? Tapi kalau misalkan udah didengerin, oh ternyata ini kita nyarinya partnya aja dulu. Ternyata ya sama-sama aja. Kalau udah intro mungkin atau mungkin ada yang vokalnya rap dulu atau gitu ya. Itu leadnya ada di mana kan, dengerlah dangdut pasti ada melodi di tengah-tengah, ujung, awal gitu kan. Iya pasti ada. Waktu vokal aja dulu, waktu vokalnya masih nyanyi aja udah ada lead itu dangdut itu kan. Nah yang saya menarik dari dangdut leadnya. Liknya nggak ada di kita, maksudnya nggak ada di pop, nggak ada di rock gitu. Liknya. Nah itu, liknya itu. Secara general apa?
Karena nah. Adam saya juga ya, saya sempat kaget gitu. Hmm. Kayak didengar-dengar dulu kan ya Roma Irama tahu, yeah. Belum tahu di Parval, sebelum tahu di Cepin, Roma Irama udah tahu. Cuman pas kesini setelah saya dengar Parval, setelah saya dengar ternyata iya. Iya. Buset kok. Iya, tapi dengar enggak leak-nya itu? Ada enggak? Gitu. Mungkin benang merahnya ada ya, kayak ada. Lagu yang ya. Nah, itu, iya. Itu kan kayak imigran songnya iya. Jeplin pisan gitu kan. Emang itu jadi yang saya cari dari dangdut itu bukan apa ya, bukan ya lebihnya sih dari kepuasannya. Pengen tahu aja liriknya kayak apa, gimana gitu. Itu aja. Ternyata kalau misalnya kita ngeband, kita ngerok, cobalah kalau situ suka alternatif atau ngerok, masukin note atau lick. Buka. Kalau note sama, cuma 12 lah, note cuma 12. Tapi lick yang susah lick ya. Masukin lick dangdut enak. Ternyata masuk. Iya, dan kayak, kadang madam saya kalau misalnya apa ya? James Root. Itu lick-nya kan. Iya. Iya, justru mungkin itu beliaunya enggak tahu ya. Iya. Cuma iya. Kok mirip banget gitu lick-nya. Udahlah jangan jauh-jauh ini ajalah Spring Doctor. Iya. Tong neng 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 tong dong neng ning dong ning dong ding ding. Itu kan itu note yang enggak asing di Indonesia, enggak asing itu. Tapi mereka tahu enggak gitu. Enggak tahu. Iya justru itu. Itu kan terus ayat kayak offspring tuh yang deng deng iya. Deng 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 itu kan iya justru sebetulnya itu cuman cara mainnya cara mainnya kalau menurut saya sih cara mainnya enggak seperti dangdut tapi kalau tong teng 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 bisa ya nada nada yang keluar nih iya justru terus itu. Ini soundnya Muse ada dengar kalau sekarang Muse soundnya Muse yang sekarang cuma ada kan ya Bang Haji iya iya push yang pakai push iya, gitu. Iya betul nah, kalau di kita ini kan kalau kita yang ya musisi-musisi biasa ini pasti orang-orang lihatnya kayak dangdut, cuma kan dia Muse, iya. Oh saya nggak boleh, nggak bisa ini, gitu. Ya justru okay. Itu. Madam ada sekarang yang terakhir-terakhir yang lagi digarap apa nih? Apa masih etnik? Etnik sekarang ya etnik, pengen lagu segala lagu yang melo-melo apa barat Indonesia pun kita mainin sama kecapi sama kenang ya etnik gitu, tapi tidak ter apa? Tetap aja bass drum ada gitu. Berarti madam sekarang udah enggak kaget ya udah di musik sekarang enggak, kalau ya. Enggak, musik aja lah. Sementara. Pokoknya sukses terus madam ya. Ada Amin. Media sosialnya enggak apa Instagram atau Instagram jarang ikut tapi adalah ada Mabila. Nanti saya ya. Masukin lah di sini Instagramnya kalau misalnya madam mau lihat main-mainnya. Ada di sini. Madam mungkin episode kita cukup sekian aja udah lumayan siap. Panjang nih. Siap. Ya, sebelum kita tutup episode kali ini, mau terima kasih dulu nih kembali buat yang teman-teman kita yang udah support di sini. Pada Warung Japan Sunda yang udah ngasih tempatnya. Keren pokoknya. Terus kepada tim Kru Karanya MTCM yang selalu ada, bantu-bantu semuanya. Berikut Pelangi Senja yang selalu support Moriel Madam. Yo. Karena yang penting itu kan Madam ya. Yeah. Kita peralatan ada kalau kita Morielnya sama gaya sisa juga kan. Terus kepada Lensa Community juga yang udah bantu-bantu selalu syuting nih. Makasih pokoknya, ketemu lagi nanti di episode berikutnya bersama saya Farid Mujahid di Musiklopedi MTC. Ciao.